Jadi ya jalanin aja dan lakukan sebaik mungkin. Enggak nyangka. Cuma kan ya belajar berani aja. Belajar nekat dan yakin. Bikin orang ketawa itu kan gak gampang. Apalagi menjadi dalam sebuah acara komedi gitu kan. Kalau tidak ada bantuan dari support dari teman-teman di sekeliling kan gak akan bisa juga. Enggak sih, kalau saya sudah apa adanya aja ya. Karena saya bukan komedian yang benar-benar asli. Benar komedi, saya kan penyanyi gitu kan. Cuma berusaha untuk bisa dan belajar. Rezeki juga lah buat saya. Enggak setiap hari bisa ngelucu, enggak setiap saat bisa ngelucu. Jadi kalau saya kan memang mengalir apa adanya aja. Maksudnya apa yang terlontar dari mulut saya gitu. Bukan tipe yang ngonsepin seperti ini. Ada juga sih kadang beberapa yang mikir. Cuma kan kadang lebih banyak yang spontan aja gitu. Oh iyalah, keseharian saya ya. Keseharian saya kan kayak gitu juga. Jadi ya yaudah. Jadi kebawa aja gitu suasananya. Jadi ikut aja ngobrolnya, ngomongnya. Banyak belajar banget dari. Oh dari terutama maksudnya yang dekat-dekat gitu ya. Setiap hari kerja ketemu. Ngamatin aja. Oh ternyata gini caranya. Dan saya juga banyak nanya kalau ada yang saya gak paham. Saya juga kan setiap hari, tapi alhamdulillah sih untungnya teman-teman di sekeliling saya tuh banyak yang ngajarin gitu. Saya juga banyak ngamatin gitu, kira-kira kalau mau mereka tuh gimana ya, maksudnya supaya biar nyambung, biar chemistry-nya dapet. Tapi alhamdulillah sih merekanya juga menerima dan sangat mengayomi saya banget. Ya kan namanya juga orang Betawi ya, sama-sama orang Betawi, jadi ya udah kita mah begitu apa adanya aja. Iya ya. Ya kalau itu bisa membuat mereka senang dan bahagia, maksudnya bisa membuat semua orang senang, bahagia, gak apa-apa, apa aja itu hal. Ada corona tak? Lapor lama? Ada berapa, Pak? Tadi pemeriksaan dari jam 1:30 sampai jam 5:30. Jam 5. Ya dipertanyakannya seputar kedatangan, masih seputar dengan kedatangan AR maupun UK dan penegasan terkait apa benar AR dan UK itu datang ke Bojonegoro itu marah-marah dan mengumpatkan kata kasar. Gak apa-apa, karena itu kan hak beliau ya kan. Untuk tidak menyampaikan atau apapun itu kan hak beliau. Kami konsen dalam mengawal kasus Pak Madi dan Gus Waring aja kan. Terkait hal ini, kami masih fokus dalam proses keterangan saksi-saksi terlebih, Mas. Karena penyidik kan akan konsen nanti seperti apa kasus ini kan gitu. Kasus ini kami serahkan kepada kepolisian kan gitu. Dan kami percayakan kepada kepolisian untuk memproses kasus ini. Terkait dengan masalah adanya pemeriksaan di Bojonegoro itu, kami tidak dapat kabar ya. Kami juga baru tahu dari teman-teman media ya. Jadi kami tidak tahu menahu kalau memang misalnya ada pemeriksaan saksi terkait dengan upaya hukum yang sedang mereka lakukan di Polres Bojonegoro. Jadi selama ada panggilan, ya ada permintaan dari pihak penyidik, kami akan menghormati itu. Ya, jadi artinya kami akan hadir, ya Bapak dan Ibunya Ayu akan hadir untuk memenuhi panggilan. Ya, kalau memang nanti misalnya dari sana pihak penyidik melakukan yang namanya mediasi, ya kita lihat mediasinya seperti apa. Karena kan kita juga harus bahas kan, seperti yang tadi saya katakan tadi itu, pasti ada sebab akibat ya. Setiap pengumuman hukum itu kan pasti ada sebab dan akibat ya. Kenapa orang tuanya Ayu bersikap seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Responnya ya sampai hari ini belum ada reaksi yang khusus ya. Tapi seperti yang saya katakan ya, kita harus memaklumi ya, artinya orang tua yang anaknya dibuli, bukan hanya anaknya, cucunya ya, bahkan dia juga menjadi olok-olokan ya secara konsisten ya dan terus menerus, itu wajar kan kalau misalnya kemudian dia melampiaskan artinya itu apa yang ada dalam hatinya selama ini, selama bertahun-tahun yang gak terlampiaskan secara spontan. Jadi kalau misalnya pengancaman, apa yang bisa dilakukan oleh pihak orang tuanya Ayu ya, misalnya kata-kata misalnya saya tahan misalnya. Emangnya ayahnya Ayu itu petugas kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menahan. Kita pakai logika saja ya. Saya kira kalau misalnya ada orang yang sekarang datang ke rumah kita gitu, misalnya kemudian mengatakan jangan main-main, nanti saya tahan kamu, sementara dia sendiri bukan petugas, dia sendiri bukan aparat, apakah kita perlu merespon atau apakah kita perlu khawatir untuk omongan yang seperti itu? Kalau kita menyatakan itu suatu ancaman,
yang membuat kita stres dan trauma kalau menurut pandangan saya ya, stres subjektivitas itu kan terlalu berlebihan. Jadi maafin, tapi tetap jalur hukum. Karena kita kan udah masuk laporan. Ayo lanjut, kalau yang ini ayo lanjut. Karena ya, emang ngeliat orangnya mah gregetan gitu ya, dengar suaranya dia juga. Karena dia beraninya kan berkor-kor itu karena ada di luar negeri ya. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari. Jangan main-main sama saya ya. Hukum tetap aja, berjalan. Tunggu. Kumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macam-macam ya sama anak ayah saya. Justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilqis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan tidak gampang, iya, nggak bisa dihapus. Sah-sah saja sebagai warga negara beliau membela hak-haknya sendiri, beliau kan gitu. Tapi nanti penyidik yang akan membuktikan kan gitu dari keterangan-keterangan saksi nanti, dan kemungkinan juga akan dimintai keterangan siapa yang merekam sampai video dan itu muncul ke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.